Annyeonghaseyo, Irabun, Aksan yang gendeng sembilan. Halo semuanya, nama aku Aksan. Pada video kali ini gue akan review bibimbap. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Nih guys, bibimbap. Nih kita buat kalian. Bibimbap bulgogi dan kimchi, dan ada juga telur, dan juga lengkap dengan sayurannya. Pecelnya orang Korea. Masih so enak. Ini guys, hitam tuh. Mujige gak ada yang nandingin. Ini saya pesen di Mujige Pondok Betung. Pondok Betung, Pondok Ranji. Jadi kalian bisa pesen Mujige di Jabodetabek. Jadi kalian gak usah ke Bintaro. Jadi Mujige ada di Jakarta dan di mana-mana sesuai tempat tinggal kalian. Kimchinya maksudnya autentik banget, khas dari Korea, Korea asli. Enak banget guys. Nih, gua saus bulgoginya gua pesen yang oriko spicy, takutnya gua kepedesan. Ini pun anget jadi enak-enak. Seolah makan di Korea pada di Indonesia. Enak banget guys. Harga rekomen, walaupun ada mahal tapi enak banget. Ini guys. Ini gua minumnya kopi hitam. Karena gua di rumah sendiri, mak gua apa gua lagi kerja, jadi gua nggak tidur, jadi gua minum kopi karena gua soalnya lagi namanya ngantuk udah banyak berat. Dari segi makanannya enak banget nih, porsi cukup banget buat sendiri, cukup lumayan kenyang lah. Enak banget. Dari segi rasanya pedesnya ada. Ada manisnya juga, ada kriuk-kriuk dari kimchinya, jadi ada asamnya juga, ada balance lah. Ada asam dari kimchi, dan juga pedas dari kimchi. Saus bulgogi yang manis, ditambah kriuk-kriuk kimchi, itu membuat selera makan jadi nikmat.
Ini guys sudah kelar. Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, comment, dan subscribe. See you next video guys. Bye bye.